Ah, lihat dia. Hei, Pa. Lagi main ya, nak? Tunggu bentar. Hello, bro. Cuma ada ruang buat kumis yang indah di sini. Masa? Ayo kita pergi, nak. Jangan coba-coba. Ava, ikut denganku. Enggak, kata siapa? Dia ikut aku. Ah! Gimana cara kerjanya sih? Hah? Apa itu? Oh, dompet. Jangan sampai dompet ini kenapa-napa. Gak ada siapa-siapa. Aku dapat jackpot. Yuk kita lihat apa isinya. Ini apa? Oh, ini SIM. Kukira kartu kredit. Nah, gini dong. Ini dia yang kucari. Oh, aku punya ide. Aku mau bikin karya seni yang indah. Wow, berhasil. Seru banget. Tapi aku butuh lebih banyak. Aku punya rencana besar. Uang ini ngebosenin. Kertasku habis. Sekarang aku harus apa? Bentar, aku tahu. SIM tadi. Lagian, foto ini aneh. Beres. SIM, karyaku udah jadi. Oh, hey, Pa. Hai, Ava. Itu apa? Aku sayang Papa. Ah, so sweet banget. Ava, kamu habis ngapain? Kamu pakai uang ini untuk bikin hati? Waduh, gawat. Semoga bukan uangku. Fiu, semua aman. Iya, Pa, itu bukan uang Papa. Hei, kamu lihat dompetku. Bakalan seru nih. Ya, kenapa sih? Bentar, enggak, ini enggak mungkin. Uangku yang indah. Aku enggak percaya. Ini ulahmu. Anak pintar. Itu semua untuk karya seni. Ah, itu imut. Tapi uangku, namanya juga anak-anak. Ini gawat, gawat banget. Lihat ini, semua hancur. Aku bangkrut. Oh, pasti sakit tuh. Kayaknya dia gak suka seni. Papa bangga sama kamu, Ava. Tapi, yuk kita urus ini. Apa yang terjadi? Aku mimpi buruk. Semua uangku lenyap. Hah, aneh. Mau kopi? Pura-pura polos, Ava. Dompetku. Semoga ini berhasil. Aku gugup banget. View semuanya ada di sana dan masih utuh. Aku khawatir banget. Untung aja. Oke, aku pergi dulu. Sampai jumpa. Dadah. Semoga harimu indah. View hampir aja. Jangan gitu lagi ya. Hari ini macet banget. Apa ini? Hey bro, menepi. Oh, kenapa nih? Bagus, berhenti di sana. Ada masalah, Pak. SIM-nya? Oh, oke. Ada di sini. Oh, apa nih? Aku nggak ngerti. Ini prank ya? Ceritanya panjang, Pak. Udah pagi ya? Aku capek banget. Pagi, Pak. Papa punya sereal enak untukmu. Aku nggak mau makan itu. Mau jus tomat? Ini enak dan sehat. Lihat kesegaran ini. Papa aja mau minum. Ah, nikmat. Gak ngaruh, Pak. Aku tetap gak mau. Coba dulu. Harus banget, lembek gini. Coba lihat. Lezat. Pesawatnya datang. Mundur. Astaga, jangan melawan. Kemari. Enak aja. Gak ada jalan keluar. Kata siapa? Wow, Papa jarang olahraga. Bentar, aku harus ngatur nafas. Papa gak bakal berhenti. Percaya deh. Hah? Papa kemana? Papa pasti di sekitar sini. Firasatku buruk nih. Duduk, Papa bakal makein kaos ini ke kursi. Jadi kamu gak bisa kabur. Ini gak perlu, Pak. Aku gak bakal lupa. Sekarang, sampai mana tadi? Oh iya, waktunya sarapan. Buka yang lebar. Ini nyebelin. Jangan lupa jus tomatnya. Segarnya. Yuk, minum.
Menjijikkan. Pagi semuanya, ini hari yang indah. Hai Jeff. Sarapan adalah makanan yang paling penting. Waktunya ngecek chat. Menarik. Mau tambah? Enggak, jelas enggak. Tunggu bentar. Ini menjijikkan. Mereka lagi apa sih? Akhirnya waktunya pembalasan. Aku harus nelpon dulu. Bentar, HP papa. Siapa yang nelpon sih? Halo? Gak ada yang jawab. Halo? Ayo ngomong, katakan sesuatu. Fiuh, untung papa pergi. Hehehe, itu selalu berhasil. Ava? Ya, ada apa? Lihat, aku punya apa. Permen, bagi. Boleh, yuk keluarin kamu dari sana. Makasih banyak ya, aku bebas. Selamat makan, misi berhasil. Halo, ini siapa sih? Ngomong, kayak ada yang mau mengalihkan perhatianku. Enak deh. Jeff, kamu ngapain? Papa takut ya? Bentar, kamu ngasih dia permen? Oh, gaun ini bagus. Ava, papa punya balon. Keren. Aku gak sabar. Papa juga. Ini hari terbaik yang pernah ada. Tunggu apa lagi? Yuk kita mulai. Pilih warnanya. Ada banyak pilihan. Yuk kita lomba. Papa pasti kalah. Aku gak bisa. Hah? Papa lihat. Gak mungkin. Kayaknya balon tadi rusak. Yuk kita coba lagi. Aku tolongin. Yuk kita ganti. Gimana hasilnya? Wow, lihat, Pak. Wow, Papa terkesan. Oh, lihat balon ini. Melar banget. Aku nggak mau niup itu. Nggak perlu dong. Papa punya pompa. Ini bakal menghemat banyak waktu. Wow, lihat. Gede banget. Gimana menurutmu? Praktis, kan? Pompa yang ini... Sabar dulu, papa belum selesai. Papa punya rencana spesial nih. Wow, papa seniman sejati. Sedikit putaran dan puntiran, jadilah anjing. Aku punya ide. Guk, guk. Stop, pa. Aku selalu pengen punya hewan peliharaan. Guk, guk. Stop, aku mau bikin hal lain. Bersiaplah untuk kagum. Lihat ini. Ini pedang bajak laut. Aku pengen banget ini. Rasain ini dan ini. Pikiran kita sama gak sih? Serang. Cuma segitu kemampuanmu. Aku sengaja ngalah. Masa sih? Coba serang. Halo? Hah? Siapa tuh? Mana papa tahu? Papa cek dulu ya. Halo? Apa ada orang di luar? Ada paket? Ini aneh. Bawa sini, pa. Kamu pakai kartu kredit papa lagi ya? Enggak, buka, pa. Loh, kok? Itu apa? Yuk, kita cari tahu. Masih nggak ketebak. Bentar, aku tahu. Aku butuh pinset ini. Ide bagus, sayang. Lanjut. Aku duluan ya. Kita harus ngambil tulang-tulang ini. Tapi jangan sampai anjingnya tahu. Giliran papa. Jadi tegang. Wow, serem banget. Dia kelihatan galak. Jangan takut. Fiuh, aku berhasil. Papa takut. Dapat. Giliranmu, nak. Cuma sisa dua nih. Anjing ini gak nyadar. Doain papa ya. Papa digigit. Yay, aku menang. Ngagetin aja. Apa? Tepat di wajah. Keren, Jeff. Jangan nyerah ya, Pa. Gimana caranya sih? Hei, Pa. Papa harus lihat ini. Tunggu sebentar. Bentar, tulisannya apa? Tunggu bentar. Nah, udah. Oke. Papa suka pesta yang seru. Tapi aku nggak punya baju. Masa pakai ini? Ini masalah besar. Tapi kamu beruntung. Papa ini fashionista. Ini dia. Makasih, Pa.
gimana penampilanku? Kayak tukang pipa Italia. Wow, sabar, kamu butuh permen. Wow, papa udah nyiapin semuanya. Dah. Dadah. Balonnya banyak banget. Oh, ini seru banget. Mamaku bilang aku boleh minum soda. Ini hari keberuntunganku. Hai, teman-teman, aku mau ikut pesta. Kamu pakai apa? Jay, kamu harus lihat ini. Nggak mungkin. Kocak banget dia, kelihatan konyol. Lihat, aku ketawa ngakak sampai mau ngompol. Bentar, emang pakaianku kenapa? Kalian kejam banget. Berhenti tertawa. Wah. Ya ampun, lucu banget. Kamu lihat kumisnya. Papa, papa mereka jahat. Ada apa, Ava? Semua orang ngetawain aku. Nyebelin banget. Gak ada yang boleh bikin anakku menangis. Aku marah. Hei, pecundang, kalian bikin anakku nangis? Ah, jawab aku. Oh, bukan aku. Aku suka kumisnya. Panggilin mamaku. Sini biar ku kasih pelajaran. Ini tarian bahagiaku. Wup, wup. Aku bingung banget. Apa kita harus ikutan? Seru juga. Ini baru namanya pesta. Oh, yeay. Aku seneng banget. Yuk, kita mulai. Jangan sampai ini berhenti. Nyalain musiknya. Ini luar biasa. Pesta, pesta. Awas, Pak Beruang datang. Dia lagi nyari madu. Papa, stop. Monster penggelitik datang. Gitik-gitik. Aku gak tahan. Ding dong. Ada tamu, papa bukain dulu ya. Tunggu ya, nak. Waktu bermain sudah habis. Halo? Halo? Jeff, kamu pulang lebih awal. Boleh masuk? Oh, hai. Senang bertemu kamu. Ayo, Ava, waktunya pergi. Maaf, Ava, nanti kita ketemu lagi. Aku gak mau pergi. Aku bakal kangen papa. Papa juga. Kita seru-seruan bareng. Oh, lihat mereka. Padahal aku janji gak bakal nangis. Jadi canggung gini. Aku pergi dulu. Papa sayang kamu. Siap, Ava. Dapa. Dadah. Tunggu, dia lupa bawa Pak Beruang. Ava, stop. Oh, sudah terlambat. Aku akan menjagamu. Aku cuma butuh pelukan. Tunggu bentar. Bantal Ava. Aku punya ide. Iya, ini pasti berhasil. Taruh bantalnya di sini, lalu jahit kepala bonekanya ke bantal. Lakukan hal yang sama dengan lengannya, taruh kakinya di sini. Bagus banget, sempurna. Aku harus nunjukin ini ke Ava. Dan mereka hidup bahagia selamanya. Semoga aku kangen papa. Tok, tok, tok. Hai, Ava. Aku boleh masuk? Papa, papa di sini. Papa punya sesuatu untukmu. Papa yakin kamu suka. Bonekaku, makasih, Pak. Oke, waktunya tidur. Ini yang aku inginkan. Selamat malam, Pak. Mimpi indah. Ah, aku suka ini. Iya, kita harus makan siang bareng, Beb. Udah lama banget. Mama, tali sepatuku. Mau ku ikat dulu. Minggu depan gimana? Ciu-ciu. Oke, setuju. Ayo, sayang. Hah? Aku mau dibawa kemana? Yeay, berhasil. Mama, mama mana? Udah harus potong rambut nih. Ma, aku bosen. Waduh, wow, permen. Yah, kosong. Aku mau seru-seruan aja. Wow, aku juga bisa julurin lidah. Nih. Kayaknya nggak cocok. Apaan nih? Kayaknya menarik. Wah, apa ya isinya? Wow, ada ini. Aku pakai pakai satu di sini. Keren banget. Kayak tato.
aku jadi keren. Kemana dia? Liam, aku datang, Ma. Lihat deh, Ma. Kamu ngapain? Kamu gak boleh keluar kayak gini. Plesternya harus dilepas. Aduh, gak mau. Sakit. Hei, sini. Nanti kita telat loh. Gak mau. Aduh, bikin repot aja. Liam, kesini sekarang. Enggak, Mama gak boleh maksa. Duduk, siniin lenganmu. Aku ada akal. Tanpa rasa sakit lagi, celupin cotton bud ke dalam vaselin. Lalu, oles di atas plester. Nah, tinggal dilepas. Gak sakit kan? Hah? Mana plesternya? Tinggal sisanya. Nah, gini baru cakep. Oke, yuk pergi. Ketinggalan satu. Ini rahasia ya. Cantiknya kamu boneka. Ini permainmu, nak. Kamu, oh, gak mau ke toilet sebelum kita pergi? Enggak, ah. Ayo. Oke, oke, sabar. Wih, serunya. Cihuy. Ah, seru tempatnya. Jangan jauh-jauh, sayang. Wah, cantiknya. Aku mau itu. Dapat. Harum. Oh, aku pengen pipis. Papa, papa, gawat nih. Tadi kan papa udah bilang. Ayo ikut. Buruan. Pasti ada semak atau apa di sini. Aha, pas banget. Kamu bisa sambil mengagumi alam. Gak mau. Oke, papa mikir dulu. Oh iya, ikut papa. Mana ya? Papa! Ini dia. Papa bercanda, gak mau. Aduh, sulit juga. Ini bisa berguna. Papa tahu, tunggu ya. Papa taruh ember ini di bagasi. Dan tutupnya jadi dudukan toilet. Singgah sana menunggu. Pas banget. Papa pasang selimut buat ngalangin ya. Biasalah, hari-hari sebagai ayah. Hei, buruan sayang. La 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 la. Ava? Santai sambil nyuci mobil emang paling oke. Panas juga. Halo. Saatnya ngerampingin perut. Harusnya kamu ikut. Lihat deh. Kibasan rambutku pasti bikin kelepek-kelepek. Halo, cewek-cewek. Dia coba ngelucu apa gimana sih? Mereka ngetawain aku. Ya ampun, aduh, kebiasaan. Ya udah, kerja lagi. Harus sampai bersih, kinclong, bebas noda. Bagus. Senangnya. Aku siap ke sekolah, Pa. Ayo masuk, sayang. Yeay, ayo, Pa. Putar musiknya dulu. Suka lagu ini. La 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 la. Aduh, kamu ngapain? Ups, sorry. Mobilnya kan baru dicuci. Tapi masih bisa goyang dikit kan? Cihuy. Papa bilang apa barusan? Oke, tarik napas. Ingat kelas yoga. Papa ada ide. Kaos ini bisa ngatasin semuanya. Pasang aja di sandaran kepala. Lalu tarik turun ke kursinya. Nah, kamu boleh joget lagi. Makasih, Pak. La 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 la. Berangkat. Hus, pergi kalian.
Ayo, pakai anti nyamuk dulu. Gak mau, lengket. Hei, mau kemana? Minimal aku udah usaha. Enggak, mama gak bisa ngejar aku. Enak nih, makan permen di sini. Bukunya menarik juga. Lembutnya, astaga. Pergi, jangan deket-deket. Itu Liam ya? Kayaknya bukan. Tolong! Rasain! Ah, mereka jadi marah! Mama, tolong aku! Oh, aku dikeroyok nyamuk! Mereka jahat banget! Tenang sayang, Mama ada solusinya. Pakai ini aja. Mama taruh di gelangmu ya. Nyamuk bakal menjauh. Mereka nggak akan ganggu kamu lagi. Cium mama dong. Mending nongkrong sama nyamuk. Aku balik, ku balas kalian sekarang. Rasain tuh. Saatnya bobo, sayang. Ini bonekamu. Makasih, Pa. Selamat bobo, Ava. Sampai besok pagi, ya. Ih, gelapnya. Aku gak suka. Oh, Papa. Aduh, cakraku jadi berantakan. Papa datang, sayang. Ada apa? Sini Papa pukul. Maksudnya, kamu baik-baik aja? Gelap, terus ada badai. Gak apa-apa, tenang. Gak ada apa-apa kok, Papa di sini. Papa bacain dongeng ya. Tutup matanya. Pada suatu hari, kayaknya udah tidur. Jangan pergi. Papa di sini, tenang. Papa, jangan pergi. Ayo dong. Aku ada ide. Sarung tangan karet ini bakal membantu. Hah? Ngerti? Taruh sarung tangan ke dalam gelas, lipat sarung tangan di atas pinggiran gelas, ambil segelas penuh beras, isi sarung tangan dengan beras. Terus, lepas sarung tangan dari gelas, ikat sarung tangannya. Bakal berhasil nih, taruh aja di lengan Ava. Yes, aku bisa pergi dari sini. Kakiku. Aih, jangan nangis. Hei, Pa, ayo joget. Ayo, bakal seru loh. Kita bakal tahu siapa yang lebih jago. Kamu nantangin Papa. Oke. Pasti Papa gak bisa kayak gini. Giliran Papa. Papa punya jurus sakti nih. Jujur aja deh, Papa keren kan? Fiuh, capek juga rupanya. Nah, siapa yang paling jago joget? Aku. Pilih Papa atau dihukum. Oke, semua udah siap. Kamu siap? Ini Speedy, kita mau nyari tahu siapa pelari tercepat. Kamu bakal kalah. Bersedia? Siap? Mulai. Ini sih gampang. Tangkap aku kalau bisa. Ayo Speedy, buruan. Aku jadi pusing. Aduh, Speedy. Aduh, aku bakal kalah. Kamu gak apa-apa sayang. Lututku sakit. Mama obatin ya. Mama punya plester. Sakit. Aku gak suka, Ma. Bosen. Pasti ada yang bisa kulakukan. Ah, aku tahu. Kesini, Speedy. Apa itu? Ide keren. Bikin plester lebih seru dengan tips ini. Lukis plester dengan ballpoint. Gambar karakter favorit atau hewan kesayanganmu. Warnain dengan cat. Kelihatan lucu. Perasaan kenal sama hewan ini. Lihat mama punya apa. Kita coba lagi ya.
gimana, sayang? Wah, aku suka, mah. Kayaknya semua benjolan dan memarku udah ketutup. Harusnya kamu lebih hati-hati. Biar aja Speedy yang menang. Oh, dimasukin oven ya? Hai, Ma. Hai, manis. Mama lagi bikin kue. Wah, lukisannya bagus. Ini ikan. Lihat, dia berenang. Indah, sayang. Oh, jangan ambil kue dulu. Lihat tanganmu. Mama, satu aja. Oke, gak usah pakai tangan. Ashley, enggak. Aku mau kue, ini gak adil. Cukup, Nona Muda. Ikut Mama. Yuk kita cuci tangan. Enggak, maunya kue. Cukup, kesana. Mama gak suka ini. Aku mau ambil kue habis ini. Senang. Lihat, aku cuci tangan. Ini yang Mama mau, kan? Aku mau sabun lagi. Gak lucu, Ashley. Aku kan cuma bersihin cat. Aku bisa gini seharian. Mama bisa nungguin seharian? Beneran. Tara, beres. Enggak, itu belum bersih. Oke, ambil napas dalam. Aku harus gimana? Tunggu. Aku tahu solusinya. Mulai dengan cetakan jelly. Taruh mainan di dalam tiap cetakan. Lalu isi panci dengan bahan dasar sabun bening. Lalu tuang bahan sabun ke dalam cetakan. Pastiin seluruh cetakan tertutup semua. Isi tiap bagian dengan bahan sabun. Dan biarin kering. Lepas sabun dari cetakan. Bikin cuci tangan jadi seru. Ashley, mainan ini buat kamu. Tapi cuci tangan yang bersih ya. Wah, aku harus punya mainan itu. Berhasil. Hampir selesai, Ma. Lihat, tanganku bersih. Bagus, sayang. Yuk kita ambil kue. Beneran. Yeay. Gamenya keren. Ada apa nih? Kok layarnya hitam? Baterainya habis. Ayolah. Ma, bantu aku dong. Ada apa, sayang? Baterai HP-ku habis. Mama gak ada charger. Kok orang baik ngalamin hal-hal buruk? Oh, tenang, sayang. Gak apa-apa kok. Mama ada jajanan di tas. Mau permen? Enak. Masih ada lagi. Itu yang terakhir. Hidup gak adil banget. Lihat Mama nemu apa. Aku bukan kucing, Ma. Kenapa harus gini sih? Aku punya apa lagi? Kalau Mama kasih uang, apa kamu bisa diam? Iya, aku bikin pesawat kertas aja. Ashley, itu uang Mama yang terakhir. Udah lama, pegang ini. Kenapa benda ini? Ashley, hentiin! Apa ini? Ashley, diam dong. Gimana caranya ya? Wah, kayaknya seru nih. Pastiin siap. Apa itu? Aku lagi ngegambar, Ma. Malu-maluin banget. Tunggu, aku jadi ada ide nih. Taruh HP di tempat datar. Lalu taruh kartu warna di atasnya. Lalu tempelin plastik bening di HP. Isi plastik dengan lem. Terus ratain. Tutup plastik biar lemnya nggak tumpah. Jadi kayak papan sketsa. Cara keren melewatkan waktu. Wah, seru banget nih. Coba lihat. Mau nyobain? Betul, seru. Wah, aku suka. Makasih, Ma. Yuh, akhirnya bisa rileks. Tabung pencetnya lentur banget. Aku bikin lingkaran. Apa tuh? Lollipop, lezat. Hari keberuntunganku, dapat. Bawa sini. Enggak, aku mau ini. Aku yang nemu. Hampir. Wah, lihat
hasil ulahmu. Dapat. Enggak. Buat kamu aja. Kotornya lollipopku. Ini salahmu. Ada apa? Apa ngotorin lollipopku? Itu aja. Coba mama lihat. Ini salah apa? Biar mama betulin. Ini bakal berguna. Mama punya sesuatu. Apa itu? Pengaman buat lollipop. Biar nggak kotor lagi. Dan juga buat apa? Wah, keren banget. Buat nanti lagi ah. Wah, berhasil. Ashley, lihat. Kutaruh lantai dan gak kotor. Iya, idenya emang keren. Mama senang kalian suka. Wah, tempat permen kosong lebih baik ku isi. Nah, terus sembunyiin dari Ashley. Rak itu cocok buat nyimpen, dia gak bisa nyari di sini. Itu kan pikiran mama. Mama pergi, kesempatanku nih. Aku gak nyampe nih. Harus pakai cara lain. Aku tahu, naik bangku ini biar tinggi. Udah dekat. Dapat. Aduh, wow. Setidaknya aku dapat permen. Sepadan banget. Kamu lagi ngapain, Ashley? Oh, hai, Ma. Mama kecewa berat, Ashley. Aku harus kreatif. Kuumpetin di mana permen ini? Tunggu. Ashley benci sayuran. Aku ada ide. Kosongin kantong sayuran ini. Dan isi sama permen. Ashley gak akan nyari di sini. Yang ini tomatnya segar. Cocok buat saladku. Oh, hai Ashley. Kosong. Mana permennya? Gimana kalau sayuran aja? Mama serius? Udah nyoba. Ini layak dapet coklat. Lezat. Pak, lihat nih, aku bisa gambar. Tidak, itu catatanku. Wah, bagus. Apa itu? Gak, itu bukan mainan. Nah, jangan nangis. Ada kertas di wajah papa. Papa wajah kertas. Papa lagi nelpon, sayang. Yeay, semua tes dapat A. Mantap betul, aku orang paling cerdas di dunia. Betul, kerjaku bagus. Lihat nilai sempurna ini. Apaan nih? Pergi dari sini, nilai ini di bawah standar. Kenceng banget. Saatnya ke kepala sekolah. Dia berharga banget, anak pintar. Coba ku cek dia lagi ngapain. Tunggu. Ngapain dia? Kakinya dinaikin meja. Buahnya mau jatuh. Dia tahan. Kayaknya dia belajar lagi. Hey Sky, aku boleh duduk di sini? Siapa cowok itu dan kenapa ganggu putriku? Kau, bocah pakai hoodie hijau yang duduk di sana. Ke kantorku sekarang juga. Astaga, emang aku ngapain? Papa serius? Pak, Anda memanggil saya. Duduklah. Wah, lampunya silau banget. Langsung kena mataku. Di sini agak panas ya. Mungkin kamu butuh air putih? Kamu baik-baik aja? Nah, coba ku periksa dengan cermat. Matamu bagus. Hidung lurus. Gigi juga rata dan putih. Oke, duduk yang tegak.
Nah, sekarang ke tahap berikut. Kamu lihat ini? Iya, ini alat favoritku. Ini tes detektor kebohongan. Alat udah nyala, jadi kita mulai aja. Oke, kurasa aku siap. Kamu jatuh cinta sama putriku? Enggak, Pak. Saya enggak jatuh cinta sama dia. Enggak, oke. Apa kamu pengen kencan sama putriku? Iya, tapi cuma kalau dia mau. Kamu pengen nyium bibir putriku? Enggak, Pak. Kami belum cukup kenal untuk itu. Oke, jadi kayaknya kamu bicara jujur. Saatnya kamu ngerjain tes. Kerjakan soal matematika ini. Waktumu beberapa menit. Astaga, kok harus matematika? Aku nggak suka. Iya, kita lihat sepandai apa dia soal persamaan. Jangan lupa sisanya. Oke, tesnya selesai, Pak. Oke, coba ku periksa hasil kerjamu. Pasti aku berhasil. Yang benar aja. Semuanya benar. Keluar sana. Fia. Oke, makasih. Saya pergi, Pak. Apa itu? Kertas jatuh dari sakunya. Dia cinta Sky. Dia tadi bohong. Cukup. Pastikan sumbu X dan Y-mu sudah siap. Aku kok nggak paham. Apa kayak tic-tac-toe? Yang nggak pernah kupahami. Tupainya nyuri toasterku. Lalu? Ups. Ballpointku? Fiuh, dapat. Wah, astaga Bu, keren banget. Ada apa? Kok tepuk tangan? Ikutan ah. Wah, makasih ya. Bosan. Aku mau tidur lagi ah. Apa? Masa dia tidur terus di kelas? Bu, apa dia mau dibiarin tidur kayak gitu? Benar, aku harus ngelakuin sesuatu. Shh, semua tenang. Jangan sampai dia bangun. Kok nggak adil sih? Kalau gitu aku juga ikutan tidur. Miles, dilarang tidur di kelas. Oh, sorry Sky. Nggak ada niat bangunin kamu. Nih, aku tahu solusinya. Shh, tenang semuanya. Kayak kataku tadi, ini dia, pakai bantal lembut ini. Pakai selimut juga biar enak dan hangat. Bagus, terakhir nih, boneka beruang lembut. Yang bener aja, Bu. Nah, dia tenang, tidurnya nyenyak. What? Konyol. Ahem, semua oke di sini? Ya ampun, kepala sekolah, buruan, pura-pura sibuk. Semua baik? Oke. Oh, lihat bidadari kecilku. Shh, Pak, maaf, tapi tadi dia lagi berusaha tidur. Oke. Konyol. Nah, bisa dilihat nilai-nilai di kuadran ini naik. Astaga, ada peringatan. Sky dalam bahaya. Aku harus pergi. Ini paling parah. Aku benci. Sky, permisi. Tolong pindah ke tempat lain. Oke. Aku pergi. Sky, shh, ini papa. Hah, ngapain papa di sini? Diam. Sini tanganmu, nadimu harus diperiksa. Apa? Buat apa kayak gitu? Papa aneh. Oke, papa periksa kecepatan napasmu. Jangan sampai terlalu cepat, perutmu juga. Oh tidak, papa tahu masalahmu. Saatnya nyari solusi. Aku jadi papa koki nih. Wah, gimana kepala sekolah ngelakuin itu? Tunggu, aku konyol. Ini belum saatnya mengocok. Telurnya harus dipecah dulu dong. Kayaknya bagus saatnya dipecah dan mulai kerja. Ini dia, kamu ngelihat Sky? Terkesan sama papamu ya, tinggal dikit lagi dan segitu cukup. Sekarang saatnya ngocok lagi. Ini dia, lihat nih hasilnya bagus banget. Sempurna. Yeay, bagus Pak. Oke, sekarang aku mau iris paprika indah ini. Wah, nyaris, hampir aja jariku keiris. Bisa parah tuh, aku cuma mau iris paprika kok. Oke, sekarang aku butuh alat ini. Apa pendapatmu? Ini pemanggang listrik. Oke, udah siap. Terus telur dan paprikanya. Bentar. Ada apa di sana? Ini kelas buat belajar, bukan buat masak. Wah, kamu nggak boleh ngomong gitu. Aku kan kepala sekolah. Astaga, saya nggak tahu. Saya bodoh, saya cuma... Ini, saya punya sesuatu, garam buat masakan Anda. Ya, makasih. Ide bagus, biar kuaduk.
Pa, gimana tampilanku buat pesta prom? Cantik. Kayak bidadari beneran. Malamu bakal menyenangkan. Astaga, dia datang. Aku gugup dan senang. Belum ada yang bukain pintu. Astaga, Sky, kamu luar biasa. Tunggu dulu, Sky. Papa harus cek dulu. Coba lihat. Kamu pakai ini ke pesta prom. Enggak boleh. Papa ngapain? Ya udahlah, aku ganti aja kalau gitu. Ya. Oh, kamu balik. Jadi kamu udah ganti. Oke, Anda suka? Sky, masuk lagi. Dan kamu pergi dari sini dengan pakaianmu. Apa-apaan? Jadi dia nggak suka? Nggak bisa. Nggak. Oh, kalau ini gimana, Sky? Nggak. Mustahil. Astaga, nggak. Astaga, yes, keren. Tunggu pintu, jangan. Nggak. Oke, kurasa ini bakal berhasil. Kamu balik. Coba aku lihat dulu. Hai, Sky. Pak, saya mau ngajak putri Anda ke pesta prom. Nah, itu baru oke. Senang-senanglah kalian. Akhirnya. Tahan, tunggu. Apa itu? Apa? Waduh, aku lupa rantai dompetku. Enggak, pergi dari sini. Miles, tidak. Ini pesta prom terburuk. Wow, seru kan, Sky? Prom itu keren. Astaga. Oke, saatnya foto keluarga tahunan. Senyum. Lihat, kami sangat bahagia. Perceraian jelas menyakitkan. Ups. Ini baru benar. Ayah tiri terbaik datang. Kamu mau? Jangan begitu, kita kan keluarga. Senyum. Oke, semuanya udah masuk. Aku siap pergi. Wah, bagasiku kebanyakan nih. Selamat jalan. Phew, akhirnya sendirian. Saatnya nge-game nih. Yeay, keren. Hai, siapa yang ngabisin snack istimewaku? Ampun, berantakan banget. Pernah denger daur ulang kan? Hei, aku lagi ngomong nih. Oke. Aku telepon papa aja. Halo, kejadian lagi nih, Pa. Biar aja dia tahu. Ah, sedihnya. Papa, tolong dong. Ada apa nangis-nangis? Videonya merobek hatiku. Dia nggak punya rumah. Kasian. Jadi pengen bantu dia. Lihat, dia ditolong. Yang bener aja. Cukup, aku telepon mama. Ma, mama pulang aja deh. Wah. Hah? Itu pasti buatmu. Halo? Kalian berdua ngapain? Kalian masih ada kerjaan. Diamlah. Oke, kami kerjain. Semua bakal beres dalam sekejap. Sebanyak apa kamu minum soda? Wow! Nah. Permisi, sayang. Mau camilan lezat? Ini favoritmu. Lihat, kami lagi pendekatan. Harusnya mama lebih sering pergi. Oke, sekolah, aku datang. Hah? Makan siangmu, sayang. Silakan. Makasih, Pa. Hah? Uang jajanmu, sayang. Ini dia. Makasih. Tunggu. Ya?
Enggak. Pakai tas ini aja. Dan ini. Wah, yakin aku butuh ini? Bu jogo-jogo. Ingat, papa sayang kamu. Muah. Aduh, bakal telat nih aku. Oh, itu aneh. Astaga. Untung aku udah pergi. Aku gak bisa megang semuanya. Punya dua ayah itu capek banget. Apa karena tas ini ya? Ada orang di sini. Hampir saatnya beraksi. Sini dompetmu. Hei, balikin. Aku gak ada pilihan lain. Mana pencurinya? Biar dia tahu siapa bosnya. Yeay, hajar dia. Papa tumbang. Ah, tolong. Ada apa? Wah, aku jatuh. Ah, jangan main-main sama papa ya. Wah. Gak layak tuh. Iya, kabur aja sana. Fiuh, kalian berdua oke? Coklat panas pasti pas nih. Apa aku yang harus ngelakuin semua di sini? Ini Ulta Penny. Berarti saatnya bikin kue. Siap? Oh ya. Kita lihat aja. Saatnya masak. Wah, permennya berterbangan. Tapi campuran mana yang lebih dia suka? Coklat atau taburan? Ini menarik. Udahlah, punya aku juga lumayan. Terima aja, mereka berdua payah. Penny, buruan umpetin sini. Si anak Ulta udah pulang. Kok bau permen nih? Papa bikinin aku apa? Bukan apa-apa kok. Penny, jangan. Oh, wow. Ini untukku. Belum pernah ngeliat yang kayak gini. Karya seni beneran. Makasih banget semuanya. Dikiranya mereka bisa bikin kue. Mereka nggak tahu aja kalau kutuker sama kue beneran. Keren kan? Oh, hai, Pa. Aku datang. Mau es krim? Oh. Sampai lupa sama kamu. Nih, ambil. Hei, makasih. Masih banyak kok. Kita semua suka es krim. Mana album terakhirnya? Musik Kevin emang paling oke. Lagunya bikin terhanyut. Yes, ayo nyanyi buat aku, Kevin. Cihuy. Wih, Kevin ngadain konser. Wah, aku harus datang nih. Apa? Kok udah habis aja? Aku gak bisa ngelihat mata birunya deh. Jangan nangis, Penny. Kita harus nyari akal. Ayo. Tambah dikit konselor, Kevin. Kamu siap? Ya. Cukup. Oke. Aku datang. Sorry, Kevin. Ikut kami aja, oke? Beratnya. Hampir sampai. Numpang lewat ya. Berapa sih berat anak ini? Kami bawain sesuatu, Penny. Oke. Ini dia penyanyi favoritmu. Apa?
Wah, ini Kevin beneran. Hai. Ayo, nyanyilah. Wah. Enggak, aku harus pergi. Oke. Gak nyangka dia beneran di sini. Dan bernyanyi cuma buatku. Berkat kekuatan para papa nih. Astaga, ini ide terbaik. Diam, Pak. Aku pulang. Hai, Ma. Kok ada... Apa? Ini beneran ayahmu? Hah? Nyaris mati ketakutan aku. Yuk kita foto bareng. Senyum. Gaya konyol. Keluarga yang bahagia. Yah, rusak, Mami. Hah? Tunggu sebentar. Mami ada di sini, sayang. Ada apa? Pancinganku rusak, Mi. Mami tahu solusinya. Tinggal gambar ikan di sendok logam ini. Ikan-ikan kecil, ayo berenang. Cinta untuk anak istimewa Mami. Mami, bak mandiku jadi penuh ikan. Wow. Lihat, sekarang aku punya tato. Makasih banyak ya, Mami. Sayang, Mama baru pulang dari supermarket. Wow, aku terbang. Bukan, aku jatuh. Oh, sakit banget, ada apa sih? Permen, aku butuh sesuatu untuk sakit kepala ini. Oh, obat pusing, seharusnya sih membantu. Aku harus beresin semua ini dulu. Ada permen di mana-mana. Gak ada habisnya. Nah, soal matematika yang ini soal favorit ayah. Boleh permisi sebentar? Maaf, anggap aja aku gak ada. Sip, udah bersih. Silakan lanjut. Ah, rasakan ini dinosaurus. Lah. Sayang, semua permen ini punya kamu. Bukan, Ma. Aku nemu permen. Kapan bisa bersihnya kalau kayak gini? Tunggu, ambil wadah obat dan keluarin semua tabletnya. Lalu, isi dengan permen. Ambil aluminium foil dan tempel ke wadah tadi. Rekatkan dan pastikan tekan ujung-ujungnya. Jadi deh, wadah permen buatan sendiri. Lihat sayang, Mama bawain permen. Semuanya buatmu dan gak berantakan nih. Makasih Mama. Yang ini buat Mama. Rasa favorit Mama. Lihat nih anting-anting baruku. Wow, bentuk bintang, keren banget. Andai aku punya anting cantik kayak gitu juga. Dadah. Dadah. Gak adil banget. Aku gak pernah punya barang bagus. Setidaknya permen ini bisa bikin moodku naik lagi. Bentar, permen ini ngasih aku ide. Gimana-gimana? Menurutku sih lumayan bagus. Tapi masa gini? Aku ngelakban permen ke kupingku. Halo sayang, gimana sekolahnya? Papi, aku mau punya anting cantik. Jangan sedih, Papi ada di sini. Papi cuma butuh pulpen dan pembolong kertas ini. Pertama, ambil wadah makanan dan gambar beberapa bentuk buah. Potong bentuknya dengan hati-hati. Gunakan pembolong kertas untuk membuat lubang di plastik. Taruh di nampan dan masukkan ke oven. Kalau udah menyusut, ambil lagi dari oven. Pasang kait anting di lubangnya. Anting cantik siap. Tara, ini dia. Keren banget, aku gak sabar mau pakai. Pilih yang mana ya? Semuanya bagus, cari aja. Pas banget, makasih Papi. Nih, buat Papi karena udah bikinin. Cocok juga buat Papi. Mataku jadi makin indah. Hei, ganteng. Selai coklat. Pagi, sayang. Tidurmu nyenyak.
Itu selai kan, bukan coklat-coklat yang lain. Enak banget. Nyam 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 nyam. Masih kurang banyak, tambah lagi. Ih, jorok banget. Siapa yang ngajarin kamu sopan santun sih? Oh iya, Mami. Oke, waktunya ngebersihin semua ini. Ada sesuatu di dalam sini nih. Ada pisang. Setidaknya anakku makan buah. Mari lihat, ada apa lagi di dalam. Soda, kok bisa gini? Oke, anak nakal, ini udah gak bisa dibiarin lagi. Lepas kacamatamu. Mami, aku udah mandi seminggu lalu. Jangan banyak alasan, kamu harus bersih. Mami, aku pengen soda, bukan air keran. Rasanya gak enak. Berhenti mengeluh. Wadah sabun itu ngasih aku ide. Keringin wajahmu dulu. Waktunya makan. Stop, nanti pasti berantakan lagi. Coba ini. Semprotan coklat, wow. Silakan, coklat tanpa belepotan. Tinggal diratain deh. Kasih aku, sini, sini. Enak banget, lagi. Nah, segini baru pas. Makan yang banyak ya, nak. Papa, ini seru banget. Astaga, kamu lihat dia habis ngapain? Ada-ada aja. Sayang, papa boleh minta es krimnya? Nanti keburu habis. Oke, tapi satu sendok aja ya. Makasih, nak. Aku mau ke dapur dulu. Hei, ternyata enak juga. Oke, balik nonton lagi. Tapi gak bisa, aku bilang cuma minta satu sendok. Sesuap lagi gak masalah lah. Filmnya seru banget. Satu sendok lagi, terus udah, janji. Ini malam yang sempurna. Hah? Gawat, kok abis? Gimana nih? Bilang dimakan kucing aja deh. Kita kan gak punya kucing. Katanya Fluffy mau nonton juga. Makasih udah jagain es krimku, Pa. Papa ngabisin semuanya. Soalnya es krimnya enak banget. Udah cukup, aku kabur dari rumah. Jangan cari aku lagi. Sayang, papa harus bilang apa ke mama? Tidak. Es krimnya harus segera ku ganti. Cepet. Jus wortel. Aku emang pinter. Tuangkan jus ini ke gelas. Tutup pakai aluminium foil. Tekan ke bawah dengan erat. Lalu masukin stik es krim ke dalamnya. Masukin ke lemari es dan tunggu sampai beku. Tepat waktu. Halo, Papa. Oh, es loli. Papa bikinin ini khusus untukmu, loh. Untukku? Wow, enak. Makasih, Pa. Papa seneng kamu suka. Fiuh, nyaris aja. Hari ini seru ya. Yuk, sapa Mama. Hai, gimana sekolahnya hari ini, nak? Sepatu kalian kok kebalik semua? Mama. Halo sayang. Aku bosen banget di sekolah. Kantorku juga. Makan malam udah siap. Ya ampun, yang penting kalian udah pulang. Ayo lepas sepatunya dulu. Hore, aku mau menggambar. Jangan sampai ini keulang lagi. Aku tahu persis harus gimana. Ambil sol dalam dari sepatu. Cetak karakter kartun di kertas bundar. Dan potong jadi dua. Olesi lem di belakangnya. Lalu tempel sisi kiri ini ke sol dalam sebelah kiri. Lakukan hal yang sama dengan sol dalam yang kanan. Masukin lagi ke sepatunya dan sekarang anakku bisa bedain kiri dan kanan. Mau main di luar, nak? Iya, Mama, ada kelinci di sepatuku tapi bentuknya aneh. Nah, gini baru benar. Wow, gampang banget ya. Kamu berhasil, sayang. Anak pintar. Ada yang gak beres. Sebentar, aku tahu. Sepatuku menatap mataku. Kalau aku mungkin bisa. Fuh, susah juga ya. Berhasil. Kalau posisinya kayak gini, mantap. Hampir aja aku keluar pakai sepatu terbalik lagi. Sip, jauh lebih baik. Main dulu ya, Ma. Senangnya aku punya keluarga yang bahagia. Agak lemot, tapi bahagia. Pagi yang indah. Buka biar ada udara masuk. Lebih segar. Gak butuh kaca jendela. Uang? Wow, bukan main. Nasibku berubah.
Gerah banget. Aku butuh angin. Enak banget anginnya. Bau apa tuh? Ini sampah. Aku pengen muntah. Tenang nak, mama bakal urus ini. Hei kamu, yang lagi nyapu. Kamu ngomong sama aku, aku gak denger. Orang kere emang nyebelin. Aku ngidam banyak makanan. Ini cukup. Sini. Bayimu suka keripik apa? Tendang kalau kamu ngelihat yang kamu mau, yang itu. Pilihan bagus. Aku ambil camilan lainnya. Aku butuh kerjaan baru. Sebentar, Bu. Bayar. Oke. Ditolak. Tapi ini kartu emas. Nggak peduli, kamu harus bayar. Minggir. Aku harus ngelakuin semuanya sendiri. Kenapa nggak bisa? Aku nggak punya waktu buat ini. Hey, kamu mau kemana? Aku bosan. Aku mau ke mobil. Hey, nak, kamu mau makan? Oh, ini kelihatannya enak, nyam. $30, mahal banget. Aku nggak mampu beli. Uangku ada berapa? Nggak banyak. Kayaknya kita nggak bakal beli keripik sekarang. Pasti ada yang bisa aku beli. Enggak. Oh, air. Enak banget. Ayo bayar. Hai, mau air yang ini ya? Tunggu, aku punya sesuatu buat kamu. Ambil bunga ini. Buat aku, kamu baik banget. Dan kamu pengunjung beruntung kami. Wuhuu! Aku lapar banget. Dari tadi aku gak sabar buat makan ini. Cabai renyah dan Nutella. Enak banget. Ada pelayan. Silakan minumnya, Bu. Hai, aku butuh bantuan. Aku mau melamar pacarku. Kamu bisa bantu? Enggak. Oh, aku ngerti. Beres. Di mana dia? Di sana. Tenang aja. Ini cincinnya. Semoga berhasil. Ini bikin deg-degan. Aku seharusnya nyisir. Sisirku. Aku nggak percaya aku makan ini. Tapi ini enak banget. Aku mau lagi. Gawat. Mantel buluku kena coklat. Aku nggak bisa pakai ini. Sampai mana tadi? Ini romantis banget. Aku akan masukkan cincinnya ke kue ini. Tunggu. Meja mana ya tadi? Kiri atau kanan? Aku yakin dia bilang kiri. Ini kuemu. Aku nggak pesan ini. Percaya deh, kamu pasti mau makan itu. Hei sayang, maaf aku telat. Nggak apa-apa, aku dapat kue gratis. Bagus, kelihatannya enak. Au, ini keras banget. Astaga, nggak mungkin. Aku nggak tahu. Kejutan. Oke, aku udah cakep. Kita mulai. Ini nggak adil banget. Halo sayang, ada cincin di sini nggak? Bunga, itu doang. Hey, cincinnya benar-benar beres. Di mana cincinnya? Cincin? Aku nggak ngerti maksud kamu. Serius? Mamaku nyuruh aku hati-hati sama kamu. Tapi sayang, tunggu, itu cincinku. Cantik banget. Ceritanya begini. Kamu nyaman, nak. Hari ini sibuk banget, waktunya tidur. Oh, ini gak nyaman. Gak enak. Pasti ada cara buat tidur nyenyak. Gimana ya? Oh, aku tahu. Pasti ada sesuatu di sini yang bisa aku pakai. Enggak, ini gak bisa. Ini cuma sampah. Tunggu, ban ini mungkin berguna. Sekarang aku cuma perlu membawanya pulang. Akhirnya sampai, aku taruh perutku di sini. Pas banget. Selamat malam, nak. Bantalnya belin. Ini nggak nyaman. Ahem, lakuin sesuatu. Coba bantal ini. Ini bikin aku inget anjingku. Aku bodoh banget, maaf, Bu. Mama nggak bermaksud kesal. Sudah. Kalau ini emas dan dihiasi permata. Ini baru seleraku. Kelihatannya mahal banget. Ini boleh?
Bagus, Bu. Ah, sekarang waktunya tidur. Ada yang nusuk-nusuk. Ini konyol. Itu permatanya. Tajam banget. Kenapa nggak bisa lepas? Aku cuma pengen tidur. Tolong ambil palu. Aku nggak mau ngelakuin ini, tapi harus. Nggak bisa. Aku harus hancurin ini. Ada apa? Ini gunanya punya pelayan. Kenapa badan kamu keras? Lebih nyaman. Maaf, Bu. Coba kayak gini. Jangan gerak. Sepatu ini bagus banget. Kamu juga suka. Selera kamu sama kayak mama. Oke, aku mau pakai yang ini. Sedikit lagi. Ini terlalu sulit. Aku butuh bantuan. Aku mau pakai sepatu ini. Tenang, dengan senang hati. Kamu kayak Cinderella dan aku pangeran tampannya. Bagaimana, Bu? Kelihatannya bagus? Enggak deh. Enggak, aku berubah pikiran. Aku tahu bakal kayak gini. Ayo coba yang ini. Ini yang terakhir. Semoga suka. Aku kelihatan cantik. Beneran, tasmu. Rasanya nggak nyaman. Aku nggak bisa pakai sepatu hak tinggi. Aku punya ide. Aku mau sepatu kamu. Tapi, ya udah deh. Aku merasa norak banget. Aku merasa keren. Sedikit lagi. Akhirnya masuk. Lumayan juga, sekarang ikat talinya. Gimana cara ngikatnya? Ini susah. Oke, ini butuh ide kreatif. Gak mungkin sesulit itu. Tunggu, mungkin bisa pakai ini? Keluarkan talinya dari sepatu, lalu masukkan karet rambut ke lubang tali, ikat karet rambutnya. Pastikan ikatannya kencang. Masukkan lagi karetnya ke lubang tali di sisi satunya, lalu ikat lagi. Selipkan ikatannya ke bawah lidah sepatu. Ulangi ini sampai ke atas sepatu. Harusnya tahu sejak awal, gampang banget dipakai. Aku suka menghias box bayi. Yuhu! Mainannya, Bu. Ini jelek. Singkirin aja. Oh, tunggu. Pakai ini aja. Mainan baru, Bu. Ini dia. Lihat semua HP dan uang ini. Bayi ini pasti bakal suka. Aku suka ini. Ini modis banget, Bu. Minggir sedikit, sip. Teman-temanku pasti bakal iri. Ups, gawat. Kayaknya pecah. Semoga nggak rusak. Ini rusak. Bayiku nggak boleh punya ini. Nyebelin banget. Mama nggak sabar ketemu kamu. Yuk lihat barang bagus apa lagi yang bisa kita beli. Oh wow, lihat ini. Diskon mainan. Bagus banget. Tapi aku nggak punya uang. Oh, hai, Pa. Aku ngelihat barang bagus ini buat bayiku. Lihat. Coba Papa lihat. Itu emang bagus. Serahkan sama Papa. Papa, kembali. Setidaknya dia ninggalin kue. Lihat, Papa bawa apa? Papa, nggak usah repot-repot. Serius, nggak usah repot-repot. Makasih, sampai nanti. Usang banget. Semoga nggak ada laba-labanya. Gimana ini? Aku tahu. Aku cuma butuh kue ini. Tapi mama nggak akan makan ini. Aku harus singkirin jaring laba-labanya dulu. Manis banget. Dan enak. Bayiku pasti suka. Ini lebih bagus dari bayanganku. Lihat mama bikin apa. Kamu bisa punya uang banyak atau nggak punya uang sama sekali, bayimu hanya butuh cinta. Tapi, bagaimana caramu memanjakan bayimu? Beritahu kami di kolom komentar. Ingat, bagikan video ini dengan teman-temanmu dan jangan lupa subscribe channel kami untuk video lucu lainnya.